apa tunjukkan, kemudian juga berkaitan dengan beliau juga ada lima dari kita satu kita yang dapat BBM dan BBK atau tangan untuk beliau. Beliau biasa, beliau meninggalkan apa legacy. Terima kasih Pak Besol. Kita selalu mengucapkan syukur terhadap panjang masa atas limpah rahmat Tuhan berdaya, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di aula ini dalam rangka pelepasan, ya, pelepasan atau bisa sambut ya, pelepasan saja, pelepasan kepada diri aplikasi bantuan saya ke Alkitab ke kandung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Khusus untuk di wilayah ini saya untuk sebagai kepala divisi aplikasi mungkin saya paling tepat di wilayah. Ya yang kelima, istilah di situ dari kepala divisi aplikasi ini keluar akan di. Ketika penyelenggaraan juga keluar langsung kepala divisi. Ya mudah-mudahan saya nanti keluar ya dalam pernah seperti saja. Itu saya kecil ya. Saya bisa ke sesepuh saya, ke keluarga besar saya, ke dan orang Sunda cerita, dan dari situ semua saya ambil hikmah yang paling ini. Saya tidak bicara apa-apa, yang penting keluarga saya bahagia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Satu dengan orang sabiqun, sabiqun, puan khusyukwal, menaruh memulai berbudaya soleh melakukan. Dengan prestasinya 5 UPT menjadi UDK, ya tentunya tidak lepas dari peran Pak Faisal selaku Ketua JSI selama ini. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan dalam dua tadi, yang ditinggalkan di sini juga bisa memberikan sesuatu atau apa yang dilaksanakan Pak Besor bisa menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Karena saya mengharapkan ada warna baru. Pak Besor ke Jogja bukan tanpa misi. Jadi pasti ada mungkin apakah yang dibawa dari sini atau Pak Besor nanti berkreasi, berinovasi sendiri di Jogja, pasti ada misi baru. Begitu juga dengan naiknya PLT di sini, pasti ada misi baru. Tuhan itu tidak tidur. Jadi Tuhan itu memberikan tugas kepada kita setelah ditinggalkan Pak Faisal, pasti ada misi baru.